Iya dong, harus, karena kan memang biar bagaimanapun anak-anak nggak boleh kekurangan kasih sayang ayah dan ibu gitu. Jadi kita harus sama, harus sama-sama akur satu sama lain untuk kepentingan anak-anak. Kalau Lovely sih dia lagi suka minta, dia perlu keperluan sekolah kan, jadi dia minta laptop, akhirnya aku beliin laptop. Dan kebetulan juga kan kemarin baru terima rapor gitu kan, terus nilainya A semua gitu, jadi enggak, ada B-nya satu ding gitu. Jadi ya sekalian juga kasih achievement buat Lovely. Untungnya Lovely itu anak yang nurut ya, dia nurut, dia apa-apa selalu share gitu. Jadi aku berusaha untuk jadi mami yang kayak sahabat lah, bukan cuman sekedar orang tua aja, tapi berusaha untuk dekat anak-anak seperti sahabat. Jadi apapun mereka cerita. Penjagaan khusus untuk saat ini sih belum terlalu, paling masalah penggunaan gadget gitu kan, internet, di YouTube itu kan udah ada yang di atas 17 tahun, di atas 13 tahun itu bahaya gitu. Jadi memang selalu aku pantau sih gitu. Jadi kan kalau di handphone, pokoknya intinya orang tua jangan kalah pinter lah dari anak-anak zaman sekarang gitu, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih kan gitu. Jadi kita juga harus update. Oh iya, tentu untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan kesehatan mereka, pendidikan, segala sesuatu memang harus selalu komunikasi gitu. Jadi tetap harus komunikasi lancar, itu satu-satunya untuk kepentingan anak-anak. Hubungan saya dengan papinya anak-anak baik-baik aja, karena itu kan memang harus ya, karena selalu berkomunikasi tentang anak gitu. Jadi kalau seandainya anak terima rapor, dua-duanya emang harus datang. Kalau salah satu tidak bisa datang, yang satunya gitu, tetap kita harus menjadi orang tua buat mereka walaupun sudah masing-masing. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.